Kasat Lantas Polres Pinrang AKP Darmawati memimpin personil Satlantas Polres Pinrang untuk menyisir seluruh wilayah perbatasan jantung kota Pinrang untuk berbagi takjil Ramadan. Kasat Lantas Polres Pinrang AKP Darmawati memimpin personil Satlantas Polres Pinrang untuk menyisir seluruh wilayah perbatasan jantung kota Pinrang untuk berbagi takjil Ramadan. Kali ini Kasat Lantas Polres Pinrang AKP Darmawati memusatkan kegiatan pembagian takjil Ramadan di batas kota Pinrang, Jalan Poros Pinrang Parepare dengan menggunakan kendaraan bus keliling Satlantas Polres Pinrang. Pembagian takjil berupa makanan siap saji dalam kemasan kotak dikhususkan kepada warga yang melintas dan melakukan perjalanan jauh bersama keluarga. Jumlah takjil yang dibagikan personil Satlantas Polres Pinrang kepada masyarakat kurang lebih 60 kotak. Dalam pembagian satu kotak takjil untuk satu personil Satlantas Polres Pinrang, ditambah takjil dari Kapolres Pinrang AKBP Muhammad Arif Sugihartono yang berjumlah 100 kotak. Semoga takjil yang dibagikan dapat membantu masyarakat dalam menunaikan puasa Ramadan selama perjalanan bersama keluarga. Dan akan menjadi ladang ibadah seluruh personil Satlantas Polres Pinrang di hari kemudian. Pada hari ini, tepatnya hari Minggu, memasuki hari ke-13 Ramadan, kami melaksanakan pagi dari hari pertama hingga hari ke-13. Dan insya Allah sampai dengan hari ke-29. Ada berapa paket yang dibagikan? Untuk hari ini, untuk dari satuan lalu lintas seperti biasa, satu personil, satu kotak. Dan untuk yang selebihnya dari Bapak Kapolres sebanyak 100 kotak makanan jadi. Jadi besok-besok pun berubah titik lagi? Ya? Untuk besok kami pusatkan dari arah Sidrap Pinrang. Dari Kabupaten Pinrang, Dain Tojeng mengabarkan.